Hai guys, welcome back to my channel. Seperti biasa di channel ini, selalu membahas beberapa trik yang ada di aplikasi WhatsApp. Dan di video kali ini, saya akan berbagi trik WhatsApp terbaru 2024, yaitu cara membuat WhatsApp centang satu padahal kita sedang online. Nah, jadi buat kalian yang pengen membuat WhatsApp hanya centang satu walaupun kita sedang online di WhatsApp, silahkan simak video ini sampai habis agar kalian mengetahuinya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Langsung saja, untuk membuat WhatsApp hanya centang satu walaupun kita sedang online, langkah pertama, buka aplikasi WhatsApp. Kemudian masuk ke setelan yang ada di WhatsApp. Lalu pilih penyimpanan dan data. Kemudian pilih proxy. Selanjutnya pilih setel proxy. Di bagian ini kalian tulis beberapa angka untuk membuat proxy. Dan kalian tulis saja 1.1.1.1.1. Dan jika sudah, kemudian klik centang, lalu kembali. Selanjutnya, kalian tinggal aktifkan gunakan proxy. Nah, jadi dengan cara ini, maka ketika kalian mendapatkan pesan baru melalui WhatsApp, hanya akan terdapat tanda centang satu, walaupun kalian sedang online di WhatsApp. Namun kalian tidak bisa menerima pesan melalui WhatsApp dan hanya akan terdapat notifikasi bahwa kalian menerima pesan baru. Akan tetapi, ketika teman kalian mengirim pesan baru, maka di WhatsApp teman kalian hanya akan terdapat tanda centang satu saja, guys. Dan untuk mengembalikan ke seperti semula, kalian tinggal masuk lagi ke setelan WhatsApp. Lalu pilih penyimpanan dan data. Kemudian pilih proxy. Selanjutnya di sini kalian menonaktifkan gunakan proxy. Maka pesan yang sudah kalian terima tadi akan secara otomatis masuk, guys. Jadi begitulah cara membuat WhatsApp centang satu padahal kita sedang online. Dan sekian video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you next video.